Suaranya Mbak Yovani masih di mute ya? Oh ya, sorry, thank you untuk Bu Dini ya, udah mengingatkan juga. Thank you untuk Timothy juga yang udah mengingatkan. Welcome, aku ulang mungkin ya intronya gitu. Jadi untuk teman-teman, thank you yang udah join. Hari ini kita akan discuss mengenai insights-driven digital marketing gitu. Nah, mungkin aku sedikit background story mengenai Mekari Talks Deep Dive gitu ya. Mungkin untuk perkenalan juga, nama aku Yovani dari tim Employer Branding Mekari gitu. Nah, kita sering mengadakan Mekari Talks, mungkin kalau teman-teman pernah lihat di Instagram, Instagram Live at Mekari. Nah, untuk Mekari Talks Deep Dive, ini kita mengadakan dalam format webinar gitu. Jadi, akan lebih dalam gitu ya pembahasannya. Untuk episode kali ini kita akan membahas mengenai insights driven digital marketing gitu. Mungkin teman-teman yang join juga sudah sedikit kepo gitu ya mengenai insights driven digital marketing. Nah, sebelumnya mungkin aku akan play dulu introduction video dari Mekari untuk teman-teman yang mungkin belum familiar gitu ya mengenai Mekari sendiri. Jadi bisa ditonton dulu untuk videonya. Apa jadinya jika setiap bisnis memiliki modal yang sama? Kesempatan yang sama untuk membangun visi yang diimpikan sejak awal. Mereka memiliki keinginan yang sama besarnya. Sama-sama tekun mengerjakan apa yang ada di hadapannya untuk menjadi yang terdepan. Kami mengerti. Menjadi yang terdepan di era teknologi yang terus berkembang memang bukan perkara mudah. Bisnis akan selalu dihadapkan pada persaingan dan perubahan yang semakin cepat. Di Mekari, kami yakin setiap bisnis memiliki kesempatan dan peluang yang sama untuk menjadi yang terbaik di bidangnya. Mereka yang mampu beradaptasi dengan teknologi akan memiliki peluang lebih besar untuk bertumbuh. Hanya saja, keterbatasan solusi dan kemampuan beradaptasi dengan teknologi menjadi hal yang tidak dapat dipungkiri. Karena itu kami hadir sebagai solusi berbasis teknologi yang memudahkan pengelolaan sumber daya terpenting dari setiap bisnis, manusia, dan finansial. Sehingga bisnis kecil dan menengah di Indonesia dapat bertumbuh dan melangkah lebih jauh. Satu hal yang kami percaya, setiap bisnis yang bertumbuh akan memberikan ruang bagi individu di dalamnya untuk berkembang dan mengasah potensinya. Individu yang tidak hanya berhenti dengan hasil yang baik, namun juga menghasilkan yang terbaik. Kami tahu Anda memiliki kapasitas untuk tujuan yang lebih besar. Untuk itu selebihnya, biar kami yang melakukan. Mekari, the good things at work. Oke, mungkin kita langsung untuk mempersingkat waktu gitu ya. Mungkin kita bisa langsung masuk ke talk show kita hari ini. Mungkin perkenalan dulu nih ya dari speaker-speaker kita hari ini. Mungkin bisa dimulai dari Ibu Dini, boleh perkenalan singkatnya dulu. Ibu Dini boleh di-unmute dulu ya. Terima kasih semuanya. Iya. Sorry, selamat pagi semuanya, selamat pagi Kak Yovani ya. Thank you sudah diundang hadir ke Mekari Talk Deep Dive hari ini. Nah, kalau perkenalan sebenarnya semua bisa dicari di LinkedIn ya. Sudah betul, cukup betul. Lengkap tuh di LinkedIn kalau profil saya. Cuman kalau misalnya perkenalan singkat, saat ini saya adalah seorang dosen digital marketing dan juga praktisioner di bidang digital marketing, dosen di Kalbis Institute. Nah, sudah 10 tahun ini memang bergeraknya profesional di bidang marketing secara general. Oke, siap. Thank you, Bu Dini. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lebih lanjut juga ya dengan Ibu Dini. Mungkin next-nya dari Mas Rizky ya, boleh perkenalan. Ya, halo semuanya. Terima kasih Mbak Yopani. Kenalin, namaku Rizky Darmawan. Aku sekarang di head dari digital marketing di Mekari. Cukup lama juga di dunia digital marketing, sekitar 5-6 tahun. Sebelumnya juga di software sebagai digital marketing.
Oke, thank you untuk Mas Mawan ya. Berikutnya boleh ke Mbak Tika, boleh perkenalan singkatnya. Hai, pagi semua. Thank you atas kesempatannya Mbak Yovani. Aku Frastika Giovanni, bisa dipanggil Tika. Sekarang aku digital marketing lead di Ruang Guru. Dan aku juga kebetulan ngajar, cuma mungkin nggak di universitas, ada di beberapa tempat. Oke. Menarik ya, kita ada beberapa speaker hari ini yang tentunya juga udah berkecimpung di digital marketing cukup lama gitu. Nah mungkin kita langsung masuk nih ke pertanyaan pertama gitu. Karena aku juga mungkin teman-teman yang nonton juga kepo gitu ya. Apakah speaker-speaker kita hari ini dari dulu nih emang udah kepengen gitu untuk berkecimpung di bidang digital? Apakah awalnya bukan di bidang digital atau gimana nih? Mungkin bisa dari Mbak Tika boleh. Oke, sebenarnya aku nggak ada basic sama sekali ya Mbak. Aku bahkan nggak punya basic marketing. Jadi aku dulu kuliahnya interior design. Lulus aku kayak lanjut ke design juga, tapi ternyata nggak cocok. Lalu aku coba hal lain ke community. Dan akhirnya masuk ke digital marketing. Itu juga nggak sengaja Mbak ke digital marketingnya. Karena aku hamil, jadi aku nggak boleh keluar kota lagi. Dan akhirnya ditugaskan sama bos aku untuk pindah ke digital marketing gitu. Dan itu benar-benar pertama kalinya aku bersentuhan, karena sebelumnya aku hanya sekedar main sosial media atau coba-cobakan promote button di Instagram kayak gitu. Dan ternyata seru banget, ternyata aku cocok banget sama digital marketing dan akhirnya sampai sekarang fokusnya di digital marketing gitu. Oke, menarik ya bahwa awalnya justru bukan di bidang marketing ya, malah di interior design gitu. Nah, aku penasaran nih, mungkin teman-teman yang nonton juga banyak yang, oh sekarang aku background edukasiku mungkin bukan digital marketing gitu. Tapi menarik banget nih, karena pasarnya juga lagi besar gitu ya, dan mungkin demand-nya lagi tinggi juga. Jadi mau beralih nih ke bidang digital marketing. Nah, kalau dari Mbak Tika sendiri, awalnya gimana sih Mbak bisa mempelajari gitu, dari praktik-praktiknya atau teorinya, mungkin apakah ada course yang diambil? Atau gimana nih effort-effort dari Mbak Tika untuk bisa masuk ke digital marketing gitu. Oke, kalau di awal-awal aku bener-bener terjun bebas Mbak. Jadi bener-bener kayak gak tahu apa-apa, langsung megang dashboard, langsung kayak bertanya terus tentunya. Betul. Ke head aku waktu itu. Terus kayak dikasih artikel sama dia, belajar dari artikel-artikel, YouTube. Dan kalau di akhir-akhir ini aku juga kayak ngambil pelajar di Facebook Blueprint Certification kayak gitu. Dan karena udah ngajar kan, jadi juga sambil belajar. Oke. Berarti secara tidak langsung learning by doing gitu ya. Karena nih kita masuk dulu, kemudian baru mulai perlahan-lahan gitu. Dan ada mentornya juga gitu ya tadi, dari headnya dari Mbak Tika gitu. Nah, dari Mbak Tika sendiri nih, dari beberapa tahun ini gitu ya, setelah berkecimpung digital marketing, gimana sih Mbak Tika melihat perkembangannya dari digital marketing ini sendiri gitu? Karena mungkin dunia ini kan bergerak sangat cepat gitu, terutama adanya pandemi ya, jadi semua yang offline berpindah nih ke online gitu. Gimana sih Mbak Tika melihat perkembangannya itu sendiri? Oke, aku digital marketer itu sekitar tahun 2018 ya, di awal-awal. Terus aku kayak ngerasa banget banyak buat perubahannya, bahkan di sekedar di platformnya, misalnya platform Facebook Ads-nya, banyak banget hal-hal yang berubah. Atau dari banyaknya orang yang sudah mulai bisa digital marketing atau Facebook Ads-nya juga, itu udah makin banyak. Dan juga digital marketing sekarang udah jadi hot demand ya, kayak banyak banget company-company yang butuh digital marketing karena mereka pengen masuk ke dunia digital juga gitu, udah kayak shifting their marketing effort dari offline ke online. Dan kalau misalnya ke depannya ini tentunya bakal banyak banget hal yang menarik lagi, gak cuma dari sekedar pay channel misalnya, sekarang kita udah bahkan lihat ada yang namanya influencer, ada yang namanya content creator, itu juga termasuk digital marketing kayak gitu. Oke. Dan nah nggak tahu ya kedepannya mungkin ada Twitter spesialis atau apa. Betul. Jadi kedepannya pasti akan banyak lagi ya perkembangan-perkembangan yang terjadi gitu. Nah mungkin kita boleh masuk ke Bu Dini nih sebagai dosen juga gitu ya di Kalbis Institute dan practitioner juga nih digital marketing udah lama gitu. Nah gimana sih, apakah Bu Dini dari awal sudah ingin berkarir di bidang digital gitu? Apakah dari awal bukan digital tapi kecemplung juga nih kayak Mbak Tika gitu? Sebenarnya kalau mau ngomongin digital marketing, saya juga baru mendalaminya dari baru ya, sekitar 3 atau 4 tahun belakangan ini sebenarnya. Nah kalau misalnya ngomongin gimana sih kok bisa kecemplung ke dunia digital marketing gitu ya, sebenarnya sukanya cuman suka pemasaran pada umumnya awalnya, jadi bukan specifically digital marketing. Teman-teman sebagai pencinta pemasaran, tentunya kan saya juga mengamati tren yang sedang berkembang ya.
saat ini memang bisa dibilang nih teman-teman yang misalnya ingin jadi pemasar, ini itu eranya digital marketing. Jadi saya masih ingat 10 tahun lalu saat saya mulai pekerjaan pertama saya di bidang marketing, itu saya seorang sales kan, people to people, kemudian menyusul event, collaboration, branding, kemudian apalah, integrated marketing communication-nya secara luas. Kemudian terakhir ini Twitter, kemudian main Twitter kan, gimana nge-tweet, buzzer, Facebook, terus yang terakhir sekarang ya Instagram, TikTok, dan sebagainya. Tidak terlepas juga dari Google Ads, juga dari website, SEO, dan lain sebagainya. Saya rasa, teman-teman, untuk menjadi seorang pemasar yang handal, atau ingin menjadi pemasar yang keep up to date, nah, memang harus mengikuti tren. Dan perkembangan teknologi saat ini memang mengarahkan kita ke arah digital marketing ini. Betul. Dari kita yang kita melihat dari sisi pemasar ya. Nah, begitu juga tuntutan karir saya sebagai dosen. Kan saya dosen pemasaran, nggak mungkin dong saya ngajarin mahasiswa cuman pemasaran masa lampau aja nih, gitu. Betul. Kan. Jadi tetap harus keep up to date juga dengan dunia ini. Nah, kebetulan memang juga belum banyak dosen yang mungkin memfokuskan dirinya digital marketing, maka saya mengambil langkah ini gitu untuk menjadi lebih fokus di digital marketing. Itu sih Mbak. Oke, betul. Berarti dari awal sudah tertarik dengan pemasaran in general gitu ya, dan seiring tren yang berkembang. Kalau S1-nya ya sastra Inggris, saya sebenarnya nggak nyambung ya. Oke. Tapi oke. Mungkin dari edukasi juga nggak specifically pemasaran gitu ya, sastra Inggris gitu. Tapi interest-nya sudah ada gitu ya, selalu ada gitu untuk pemasaran. Nah, baru ngambil S2-nya baru pemasaran kan, karena memang kemudian kerjanya pemasaran gitu. Oke. Nah, dari Bu Dini sendiri nih, mungkin tadi udah sempat di-mention, udah sekitar 10 tahun gitu ya, berkecimpung di pemasaran digital maupun yang konvensional gitu. Nah, gimana sih Bu Dini melihat perkembangan digital marketing sendiri gitu, industrinya? Industrinya cukup berkembang, saya setuju semua dengan yang dibilang sama Mbak Tika tadi ya. Nah, sebenarnya nggak ada apa ya, tidak akan mendebat dan mengatakan tidak pada itu, bahwa sebenarnya sekarang, ya itu tadi, kalau kita ingin menjadi pemasar, memang harusnya mulai belajar digital marketing ini. Kenapa? Karena tantangannya ke depan, kompetitor-kompetitor kita di depan itu juga akan menggunakan ini dengan lebih masif, dengan lebih bagus, dengan lebih kompleks lagi gitu ya. Dan kalau misalnya kita cuma berjualan dengan cara yang offline, pasti kalah secara apapun. Nanti kita mungkin bisa discuss lagi di belakang. Betul. Berarti untuk stay kompetitif harus beradaptasi gitu ya dengan digital marketing. Nah, oke, mungkin kita move on nih ke speaker kita dari Mekari, dari Mas Mawan sendiri. Apakah Mas Mawan selalu ingin bekerja di bidang digital gitu? Apakah dari awal tujuannya udah digital marketing atau gimana nih? Boleh di-share sedikit. Iya, jadi saya dulu nggak di bidang digital marketing, karena dulu jadi itu saya kuliahnya itu IT ya, ilmu komputer di UI. Nah, cuman saya kecemplung di dunia digital marketing itu karena waktu itu saya punya family business di keluarga itu, florist, dan saya diharuskan untuk mencari revenue-nya lah gitu, untuk mengumpulkan penjualan gitu. Nah, pada saat itu karena saya sambil kuliah juga, saya jadi bingung gitu gimana cara saya bagi waktunya dan gimana cara saya bisa nyari sales gitu tanpa tapi tetap harus datang ke kuliah gitu. Akhirnya setelah saya belajar dan saya mempertimbangkan apakah protokol offline segala macam, wah ini yang sebenarnya paling cocok kayaknya nih digital marketing nih. Karena kebetulan digital marketing itu online semua, jadi saya nggak perlu di lapangan langsung, dan juga saya anak IT, jadi waktu itu saya cepat paham lah tentang digital marketingnya untuk technical-technicalnya. Jadi akhirnya sejak saat itu saya nyemplung di dunia digital marketing, dan ternyata saya cukup suka dengan industrinya dan saya tertarik karena nggak 100% technical, tapi ada art-nya juga, kayak 50% technical, karena kan basically tetap jualan juga gitu. Akhirnya saya memutuskan untuk fokus di industri, di bidang ini gitu. Oke. Berarti tadi menarik juga ya bahwa awalnya adalah background-nya IT gitu ya, di edukasinya gitu, dan sekarang berkecimpung digital marketing gitu. Nah, untuk perkembangannya sendiri nih dari Mas Mawan yang memiliki apa ya, technical skills-nya juga udah ada gitu ya karena IT gitu. Gimana nih Mas Mawan melihat perkembangan digital marketing saat ini gitu dan ke depannya? Menurut saya perkembangannya tuh masif dan cepat banget. Karena kalau misalnya saya bandingin dari zaman dulu itu, mungkin saya bisa bilang platformnya itu udah bagus,
platformnya. Cuman belum sekomprehensif sekarang. Misalkan contohnya lagi dari sisi targetingnya itu belum gila sekarang, yang dimana kita tuh bisa targeting orang tuh sangat super spesifik gitu ya. Dan kita tuh bisa masukin berbagai macam behavior orangnya. Ibaratnya kita tersatukan data-datanya buat personalize iklan kita gitu. Nah sekarang itu udah makin canggih lagi dan juga platform itu makin banyak. Dulu itu mungkin nggak bisa, kita nggak bisa bilang kayak ada banyak banget ya, tapi sekarang tuh bahkan udah ada yang baru-baru kayak TikTok. Kemudian ya berbagai macam bentuk iklan lah di platform-platform seperti YouTube, Facebook, Instagram. Nah dulu mungkin belum sekomprehensif ini, walaupun udah bagus banget gitu. Oke, okay, oke. Okay. Berarti sekarang jauh lebih komprehensif gitu ya dengan platform yang beragam juga. Yeah. Gitu. Oke, okay, mungkin. Dan juga paling ada dari sisi kompetitiveness-nya, Mbak. Oh, sekarang okay, udah banyak okay. Oke, okay, betul. Mungkin kita move on ke pertanyaan berikutnya gitu ya. Karena dari tadi nih kita bahas mengenai digital marketing gitu. Sebenarnya apa sih digital marketing itu sendiri? Dan kenapa penting banget gitu ya bagi setiap bisnis? Karena tadi udah di-mention juga nih competitiveness gitu ya, daya saing dan lain-lain gitu. Kenapa sih penting untuk setiap bisnis memiliki digital marketing saat ini gitu? Mungkin bisa dimulai dari Ibu Dini ya. Oke, kalau misalnya ngomong digital marketing, marketing ya pemasaran, menjual barang dan jasa kan. Semua proses penjualan, proses pemasaran yang dilakukan secara digital. Jadi nggak cuma limited tuh sosmed aja ya. Kadang mungkin teman-teman mikirnya digital marketing langsung korelasinya sosmed gitu. Padahal sebenarnya digital marketing much more than that. Nah, sebenarnya kalau kita ngomongin secara marketing secara lebih luas, digital marketing itu nggak cuma menjual aja. Bagaimana kamu bisa membentuk pasar, itu melalui digital marketing juga bisa. Menemukan pasarmu gimana, itu juga digital marketing bisa. Kemudian juga secara langsung akhirnya mengenalkan produk sampai akhirnya ke yang namanya conversion atau mendapatkan lead gitu kan. Eksekusinya dengan macam-macam, SEO, bahkan WhatsApp bisnis yang simple aja itu sudah termasuk digital marketing. Nah, sebenarnya digital marketing sendiri saya pikir dia muncul karena adanya ya perkembangan teknologi ya, sesuai dengan visinya Mekarin ya, memperkenalkan teknologi ke semua orang gitu kan. Yes. Ya, sebenarnya karena teknologi ini digunakan, maka para pemasar juga mikir gimana menggunakan pemasaran dengan teknologi dikombin lah, jadilah sebuah ini digital marketing ini kemudian muncul. Nah, awalnya memang untuk membantu proses pemasaran, akhirnya tren berkembang seperti yang sudah dielaborat dengan cantik oleh Mas Rizky dan Mbak Tika tadi, macam-macamnya seperti itu, platformnya kemudian dan sebagainya. Nah, itu sih kalau menurut saya. Oke. Betul-betul. Menarik itu ya bahwa seluruh proses yang secara digital gitu. Nah, mungkin dari Mbak Tika sendiri ada definisi sendiri nih dari Mbak Tika mengenai digital marketing. Boleh di-share. Kan aku lebih memperlihatkan apa ini adalah salah satu alat tercanggih yang ditemukan manusia, salah satu hal yang membuka banyak kesempatan karena kita akhirnya bisa menjangkau audiens yang lebih besar dan tidak terbatas hanya di lingkungan fisik yang kita punya. Misalnya kita punya toko di satu daerah, kita bisa dapetin customer di Amerika misalnya, hanya dengan digital marketing. Dan kelebihannya itu dia punya data yang sangat lengkap dan kita bisa mengambil insight dari sana, mentargetkan audiens yang lebih spesifik. Bahkan kita juga bisa menganalisa insight-insight itu sehingga menjadi better decision ke depannya untuk campaign-campaign kita kayak gitu. Oke, menarik ya bahwa digital marketing. Oke, betul-betul. Berarti digital marketing ini banyak insight ya tadi ya, kuncinya gitu, keyword yang bisa kita dapat, yang tidak mungkin kita nggak bisa dapatkan ketika marketing offline gitu atau konvensional gitu. Nah, mungkin dari Mas Rizky boleh ada yang ditambahkan juga mengenai digital marketing. Belum ke unmute ya, Mas Rizky? Okay. Mungkin saya pengen nambahkan untuk bagian grow pentingnya, menurut saya ini penting banget buat sekarang karena yang pertama itu impression orang atau orang-orang tuh udah pada melihatnya tuh platform-platform online ini gitu, udah jarang orang kayak mungkin dengerin radio atau mungkin nonton TV, ada pas masih ada cuman nggak sebanyak dulu, dan pandangan orang tuh udah pindah gitu ya dari ke apa sih channel-channel lama ini ke channel yang baru seperti Facebook, Instagram, TikTok, dan lain-lain. Itu kenapa sangat penting. Jadi kalau kita pengen memasarkan barang, sudah pasti ketepatnya lebih ramai dong. Nah, dan yang kedua adalah karena banyaknya bisnis yang udah terjun ke dunia digital marketing. Ibaratnya kalau kita nggak ikut terjun juga, misalkan ada kompetitor kita yang masuk lewat digital marketing gitu, entah dia menggunakan Google atau menggunakan social media segala macam, kemudian bisnis kita nggak ikutan juga,
ya maka udah pasti kita kalah gitu, kalah kompetitif gitu. Karena dia bisa menjangkau pasar yang lebih luas, lebih murah juga biaya posnya, tapi kita nggak bisa gitu. Oke, okay, oke. Berarti kenapa digital marketing itu penting gitu ya untuk bisnis saat ini? Karena tadi ya dia bisa mengurangi kos yang sangat jauh juga gitu ya. Oke, okay, mungkin kita move on nih ke pertanyaan berikutnya ya. Gimana sih? Nah, karena tadi udah dibahas nih bahwa digital marketing penting, kayak bisa menjangkau dari tidak terbatas jarak dan waktu gitu ya. Apa sih sebenarnya impact digital marketing sendiri ke bisnis gitu ya, secara operasi? Apakah karena adanya digital marketing jadi oh mungkin ada tim baru gitu ya di perusahaannya, harus dibuat tim baru, atau apakah ada perubahan dalam operation bisnis itu sendiri gitu karena adanya digital marketing? Mungkin bisa dari Mas Mawan kali ya, gimana nih menurut Mas? Oke. Kalau untuk impact terhadap growth perusahaan, yang pasti kalau kalau cara menjalankan digital marketing itu benar, udah pasti pertumbuhan perusahaannya akan meningkat. Nah, dan bagaimana sih perubahan terhadap operasinya? Nah, operasinya sudah pasti tentu akan berubah, terutama dari sisi divisi marketing sendiri. Mungkin dari yang sebelumnya nggak ada orang digitalnya atau marketing spesialisnya, itu jadi ada role tersebut gitu. Nah, itu yang paling dasarnya. Nah, entah ini mau satu orang ataupun spesialis, spesialis sosial media, spesialis Google Ads, spesialis SEO gitu. Ataupun satu, nah itu yang pasti akan menambah orang. Nah, yang kedua mungkin adalah dari sisi bagaimana cara recycle dari pemasaran di proses sendiri. Dari yang misalkan dulunya itu apa-apa itu masih offline, mungkin seperti tim-tim support seperti digital marketing itu kan harus butuh tim support seperti tim kreatif. Betul. Kemudian tim sales yang terbiasa online juga untuk ngimbangin tim digital marketing. Jadi mungkin kalau dengan digital marketing leads-nya atau revenue-nya meningkat, itu tim sales-nya juga bisa mengimbangi operation dari tim digital marketing itu sendiri. Jadi akan tim support atau tim luar digital marketing yang akan berubah pola kerja juga. Menjadi ya bisa dibilang secara kasar itu lebih digital lagi. Gitu. Oke. Atau lebih agile, lebih sekali. Betul. Berarti salah satu impact terbesarnya juga yang dirasakan di Mekari juga adalah banyaknya spesialis-spesialis baru gitu ya. Jadi mungkin tim yang dibutuhkan baru juga gitu ya untuk proses digitalized gitu ya, semua prosesnya gitu. Nah, mungkin kalau dari Budi ini gimana nih melihatnya dari sisi practitioner juga dan dari sisi dosen gitu ya. Apakah berdampak nih ke bisnis secara operasinya? Secara strategik operasi dari sebuah company atau perusahaan sendiri ya, kalau memfokuskan pada bahwa digital marketing itu sebenarnya akan sangat memangkas budget cost itu tadi ya. Cost itu penting karena dengan proses pemasaran yang sebelumnya dilakukan dengan cost yang besar gitu, itu bisa sangat tereliminasi dengan menggunakan digital marketing sendiri. Nah, ya gampangannya gini aja teman-teman, kalau dulu misalnya kita jualan harus nge-print flyer, kemudian harus sebar-sebar flyernya itu kemana-mana dengan cost yang tinggi tentunya, nge-print sendiri butuh cost, terus bensinnya buat nyebar flyer butuh cost. Nah, kalau digital marketing katakan kita pakai Instagram ads atau Facebook ads saja, cuman bayar katakan 30.000 atau 50.000 per hari itu teman-teman sudah bisa ngenalin ke sekitar, paling enggak wilayah 50 km di sekitar teman-teman gitu kan. Nah, akhirnya apabila cost ini sudah dipangkas, maka efeknya kepada perusahaan adalah budgetingnya tuh bisa dialokasikan ke divisi yang lain, akhirnya bahwa itu ya lebih efektif lah operasional perusahaan itu sendiri, dan strategi perusahaan bisa lebih ditata dengan baik. Kemudian baliknya ke ROI atau return of investment-nya, investment marketing-nya lebih kecil, tapi baliknya ke dalam bentuk profit atau kemudian ROI-nya ini lebih tinggi gitu. Betul, itu sih margin-nya lebih tinggi. Oke. Berarti tadi ya dampaknya panjang juga ya, nggak hanya mungkin di tim digitalnya sendiri gitu, tapi karena mungkin memangkas budget nih di marketing bisa dialokasikan ke divisi lain yang bisa disupport juga gitu. Menarik. Nah, kalau dari Mbak Tika sendiri nih, apakah dari experience Mbak Tika dan pengalamannya gitu, apakah ada impact yang besar gitu ya dari digital marketing ke operasi bisnis sendiri? Oke, kalau menurutku yang paling kerasa banget adalah time efficiency ya. Kayak gimana kita bisa mempersingkat waktu
Dan juga tadi yang dijelaskan sama Mbak Didi dan Mas Rizky itu yaitu scalability dan juga cost efficiency gitu. Nah, si time efficiency ini kenapa misalnya nih kayak kita kalau misalnya B2B kan mereka misalnya B2B. Kalau dulu mungkin harus datang dulu ke company-nya, kenalan sales-nya, ceritain apa itu Mekari. Nah, sekarang kita bisa nge-push dengan banyak channel di digital marketing, misalnya salah satunya si Facebook Ads misalnya kan. Dan dengan itu bahkan ngumpulin 1000 leads mungkin bisa dijangkau hanya dalam waktu seminggu misalnya. Sedangkan misalnya Mbak dengan one-on-one approach itu mungkin butuh waktu 2 bulan atau 3 bulan. Betul, betul. Jadi benar-benar sangat efisien dari segi waktu. Oke, berarti banyak banget apa ya hal-hal yang bisa di cover dengan digital marketing gitu ya. Tadi waktu juga bisa dipangkas, biaya, dan selain itu juga menghasilkan apa opportunity baru juga gitu ya, karir-karir karir-karir yang baru yang bermunculan gitu. Mungkin tadi juga Mbak Tika sempat mention bisa jadi nih nanti kedepannya ada Twitter specialist gitu ya, TikTok specialist gitu yang sangat berkecimpung secara spesifik gitu di bidang platform digital marketing. Nah, selain itu, kita masuk ke inti dari webinar ini gitu ya, bahwa kayak value of data in insights-driven marketing. Nah, mungkin tadi teman-teman agak kita juga belum sempat membahas mengenai insights-driven gitu ya. Sebenarnya, apa sih arti dari insights-driven? Kayak apakah semua digital marketing itu bukannya semuanya insights-driven? Atau apakah ada yang tidak gitu? Mungkin dari Ibu Dini ya, boleh di mention, dijelaskan. Pertanyaannya banyak banget nih, Mbak. Betul-betul. Kalau kita ngomongin insight ya, data, sebenarnya kita itu hidup di dunia ini setiap hari itu berkecimpung dengan data. Jadi kita itu bangun pagi udah dapet data sebenarnya. Jam berapa kita biasa bangun pagi, jam berapa kita biasa makan, itu data, teman-teman. Kalau kita misalnya, oh misalnya kita hidup sama siapalah, punya anak atau punya suami atau punya adik yang hidup sama kita, kita tahu nih data dari dia, biasa pulang jam berapa, biasanya itu data. Nah, begitu juga dalam proses pemasaran, data itu didapatkan dari banyak hal. Tanpa kita, mungkin kita nggak miss gitu, kita mungkin miss dengan data itu. Nah, dengan proses offline, kita juga sebenarnya mendapatkan data. Kita berjualan secara offline, datang ke orang, sales kan, jualan, ngomong banyak, kita dapat, oh insight orang ini ternyata butuh ini dan sebagainya. Nah, tapi kemudian dengan digital marketing, maka data ini bisa didapatkan dengan lebih mudah, dengan lebih cepat. Nggak cuman mendapat data aja yang mentah, tapi dengan digital marketing kita juga bisa mendapatkan data yang apa ya, matang, sudah diolah gitu. Kalau misalnya offline kan kita dapatnya mentah nih, kita harus nyatetin dulu, harus ngolah dulu. Nah, kalau misalnya dengan digital marketing itu lebih udah dapat nih, udah tinggal dibaca doang kita, terus strateginya mau gimana. Nah, kalau kita ngomongin data yang most valuable, saya tuh karena orang pemasar ya, ya saya butuh tahu soal customer. Maka salah satu data, sebenarnya banyak data, semua data itu valuable, apapun data itu valuable. Cuman yang paling penting buat saya adalah customer preference. Jadi customer preference, nanti saya bisa share contohnya, misalnya gimana customer preference itu digunakan juga. Tapi itu salah satu, ya kita bisa tahu nih, customer kita suka apa. Kalau dengan offline mungkin agak susah karena kita butuh, kalau sales datang ke orang tuh pingin tahu orang tuh harus kayak menyelidiki tuh kayak kepo banget kayak biasa gitu kan. Nah, tapi kalau digital marketing tuh orang tanpa sadar tuh memberikan data gitu. Kayak misalnya Spotify, katakan dia tahu nih lagu kesukaan saya apa gitu kan. Nah, kalau ini karena tanpa sadar nih kita ngikutin aja gitu. Nah, itu dengan itu lebih bisa deep gitu ya. Okay. Bahkan kayak lagu saya nih, sebenarnya preferensi lagu saya apa tuh orang tuh bisa tahu gitu. Betul. Nah, itu sih customer preference itu yang menurut saya salah satu yang penting yang bisa kita dapatkan dari insight atau data di digital marketing gitu. Oke. Okay. Berarti mungkin sekedar mereview gitu ya bahwa mungkin teman-teman yang nonton gitu mungkin baru pertama kali atau belum terlalu familiar mengenai istilah insight driven gitu. Jadi basically insight driven adalah ketika kita membuat sebuah keputusan berdasarkan data yang ada gitu ya, insight yang ada gitu. Dan tadi udah dimention juga sama Ibu Dini bahwa insight yang kita dapatkan di digital marketing itu udah bukan raw insight lagi ya, bahwa kayak oh mungkin sekadar basic info kayak umur, nama gitu, itu kan bisa didapat secara offline. Tapi ketika online, data yang kita dapat itu udah mateng gitu ya, jadi udah komprehensif banget dan spesifik banget gitu ya, dan kita nggak perlu untuk probing-probing yang dalam secara dan orang suka gitu. Rela loh ngasihnya, suka rela dengan senang hati gitu. Betul-betul, secara pasif gitu ya, udah kita nggak harus melakukan, kayak si customer nih nggak harus secara aktif menjawab pertanyaan, tapi udah bisa kita tarik gitu ya data dari mereka gitu. Menarik-menarik. Nah, mungkin untuk Mas Mawan gitu ya, Mas Rizky, apakah ada data menurut Mas Rizky yang
menurut Mas Desi sangat penting banget nih untuk digital marketing gitu? Kalau data yang menurut saya sangat penting untuk digital marketing itu, misalkan saya cuma bisa milih 1-3 data gitu ya. Mungkin yang paling penting itu, kalau menurut saya, mungkin basic informasinya, Mbak Yovani. Jadi seperti nama, email, dan nomor telepon. Karena kenapa? Karena saya membutuhkan data tersebut untuk saya retargeting atau saya pasarkan melalui channel digital marketing lain. Mungkin itu kalau bisa misalkan milih yang data yang paling most valuable ya. Karena percuma bagaimanapun cara kita mainkan digital marketing, kalau 3 data itu tuh kita nggak punya gitu. Itu ibaratnya itu adalah kayak kalau kita jualan itu duitnya gitu. Nah, jadi menurut saya 3 data itu sangat penting karena ya itu yang paling valuable gitu ya. Karena kita bisa retargeting lagi, bisa kita kontak, bisa kita WA. Nah, kalau mungkin kalau terkait data di luar yang basic tadi, mungkin menurut saya untuk analytics-nya itu atau buat analisis dari digital marketing sendiri itu yang paling penting adalah menurut saya itu data cost. Data cost maksudnya adalah misalkan kita udah ngejalanin digital marketing di beberapa channel, dianggapnya di Google Ads, Facebook Ads, dan TikTok Ads gitu misalnya. Nah, yang menurut saya paling penting yang bisa kita lihat, yang bisa kita ambil ekstrak, nomor satu adalah cost biaya dari menjalankan iklan sendiri. Misalkan ini tergantung objektifnya apa, misalkan kita nyarinya lead, misalkan kita bisnisnya itu B2B, tapi cost per lead. Kalau misalkan kita nyarinya penjualan atau e-commerce, berarti cost per acquisition. Kalau kita apps, kita punya apps, terus kita pengen nyari buat orang buat install, cost per install. Gitu. Nah, kemudian itu yang bisa yang paling penting. Karena dari situ kita bisa nentuin mana sih channel yang perlu kita matiin, mana yang kita jalanin. Menarik-menarik bahwa sebenarnya nggak hanya insight yang mungkin tadi ya udah matang itu, cuman raw info ini tetap penting gitu ya di offline maupun digital marketing gitu, karena kita bisa retargeting gitu ya tadi yang Mas Rizky sebut juga dengan adanya data. Nah, tadi aku sempat kepikiran juga sih bahwa mungkin saat ini banyak isu gitu ya mengenai digital marketing yang kok kayaknya borderline invading privacy gitu ya, kayak misalnya WhatsApp nih, karena sering banget nih mengeluarkan terms and condition baru gitu ya, bahwa kayak data kalian aman kok di kita dan lain-lain gitu. Facebook waktu itu kemarin sempat kena kasus juga gitu ya mengenai kebocoran data dan lain-lain. Nah, mungkin dari speaker-speaker hari ini nih aku sedikit kepo juga pandangan Mbak dan Mas sekalian mengenai itu gitu ya, bahwa gimana nih digital marketing bisa beroperasi tanpa menyinggung adanya legal issues tersebut gitu. Mungkin dari Mbak Tika boleh. Oke, sebenarnya yang bikin regulasi kan perusahaan besar ya, kita tutup aja sebenarnya. Tapi as digital marketer ada keuntungannya dong buat kita, kayak semakin banyak data yang kita punya, semakin besar juga kesempatan kita untuk mendapatkan campaign yang paling bagus, membuat campaign yang paling relevan buat audiens kita. Cuma kan kedepannya kabar-kabarnya kemarin kan si iOS udah mulai tuh privacy policy di iOS 14, nah Android katanya juga mau. Nah, berarti kita sebagai digital marketer harus gimana? Kita harus pertama tentu siap-siap. Dan kita juga harus lebih mengenal customer kita sehingga kita tidak cuma bergantung dengan data yang telah diberikan oleh si platform-platform itu. Betul-betul. Jadi karena tadi ya bahwa decision-nya itu ada di perusahaan-perusahaan besar ini mungkin ya yang punya data-datanya, dan as long as kita mengikuti secara legal dan tadi ya kita mengenal customer kita sendiri gitu ya, mungkin nggak harus menjadi isu gitu ya sebenarnya. Mungkin kalau dari Mbak Tika nih, mungkin pertanyaannya belum terjawab gitu, apa nih data yang menurut Mbak Tika di digital marketing sangat penting gitu, kayak ini kalau nggak ada data ini digital marketing ini nggak jalan gitu, gimana nih menurut Mbak Tika? Oke, menurutku semua penting dan sebenarnya semua berhubungan gitu. Misalnya kayak kita ngelihat traffic website, di mana sih yang dropnya gitu kan. Kita misalnya udah capek-capek nih nge-spend budget di Facebook Ads untuk mengantarkan orang datang ke website kita, tahunnya mereka di add to cart misalnya drop off, tuh kita harus ngasih tahu dong ke tender hopernya, ini aku lihat data, ada insight yang menarik kalau di bagian add to cart mereka drop off, mereka nggak jadi beli gitu. Akhirnya campaign aku jelek nih, karena cost per purchase-nya misalnya jadi jelek. Betul. Tolong dong diperbaiki, ternyata pas mereka cari, oh ternyata ini elemennya nggak apa. Jadi kayak kita tuh bisa tahu gitu, apa sih yang harus kita perbaiki dari setiap hal yang kita kerjakan di digital marketing ini, dengan ada data tadi gitu.
Betul-betul. Menarik ya, bahwa berarti kita bisa mengetahui end-to-end-nya ya tadi ya, kata Mbak Tika, bahwa oh, di tahap mana nih kira-kira si konsumen ini misalnya nggak jadi untuk melakukan si purchase itu gitu ya. Jadi si cost per, jadi mempengaruhi cost-nya juga gitu ya dari si produk gitu. Nah, mungkin kalau dari tadi udah dijawab ya sama Nini. Oke, mungkin tadi udah di-mention juga ya bahwa kita akan bahas nih mengenai example gimana nih data mempengaruhi decision bisnis gitu ya. Dan apa sih seperti apa gitu ya successful digital ads gitu. Kayak apakah to-dos or not to-dos-nya gitu. Mungkin kita bisa belajar juga nih sebagai konsumen ya bahwa oh gimana sih misalnya mungkin teman-teman sering mengalami juga ketika oh tadi aku habis ngomongin brand A, tiba-tiba muncul nih di Instagram ads brand itu gitu. Apakah HP aku bisa dengar ya aku ngomong apa gitu? Karena mungkin banyak gitu ya asumsi-asumsi tersebut. Nah, mungkin bisa di breakdown juga nih dari speaker-speaker kita dengan contoh hari ini gitu. Oke, mungkin kita masuk nih ya ke bagian yang menurut aku cukup menarik gitu. Dari ini mungkin ada contoh dari Mbak Tika ya. Boleh dijelaskan nih Mbak Tika, apa nih screenshot dari TikTok ini menjelaskan apa? Oke, nah ini ada istilah namanya dynamic retargeting. Jadi sistemnya si advertiser si di sini Tokopedia ya. Jadi ceritanya nih aku lagi cari-cari printer di minggu lalu. Aku adalah lihat ini true story ya, true story. Iya, true story. Ini printernya persis ini loh, persis. Okay. Terus kayak aku nyari printer yang persis mereknya ini, lalu aku cari-cari di Tokopedia, Etukart, tapi enggak aku apa-apain karena akhirnya aku beli online offline gitu kan. Terus kayak ternyata di kemarin aku dapat iklan ini di TikTok. Nah, si Tokopedia ngasih data ke TikTok istilahnya dengan retargeting ini agar dia bisa mentargetkan orang dengan sangat spesifik dengan hal yang dia ingin beli gitu. Okay. Jadi enggak heran ya kalau teman-teman misalnya lagi tukar apa di e-commerce besoknya dapat iklan itu di mana-mana, itu wajar banget. Karena mereka pengen kan beli gitu. Kan tinggal kayak meyakinkan kan sekali lagi gitu buat beli. Betul-betul. Bahwa sebenarnya ternyata exposure ini ya Mbak ya yang penting, bahwa nih si iklan ini tuh mengingatkan bahwa kemarin kamu add to cart loh, jangan lupa di check out kayak gitu ya. Jadi banyak nih terjadi terintegrasi gitu ya Mbak. Jadi tadi antara Tokopedia dan TikTok, mungkin kemudian aplikasi-aplikasi lain gitu. Dan sebenarnya apakah mungkin aku ada pertanyaan juga yang lebih lanjut ke Mbak Tika. Apakah bisa gitu ya Mbak kita setting sendiri, misalnya kita merasa risih gitu, aduh aku gak suka nih misalnya TikTok tiba-tiba tahu apa yang aku beli di Tokped. Apakah kita bisa Mbak sebenarnya setting misalnya aku nggak mau dia bisa nge-track gitu, apakah itu bisa ataukah hak kita gitu untuk bisa men-setting tersebut? Oke, kalau di iOS 14 itu bisa, setahuku kita cuma bisa mereka tuh nge-track satu event saja yang terjadi. Meskipun si iOS 14-nya ngasih 8 event maksimum untuk satu website gitu. Dan kalau misalnya yang kayak gini sebenarnya kan itu internal Tokopedia ya, dan dia tuh nge-submit atau ngirim datanya ke TikTok gitu misalnya. Jadi itu nggak bisa kita handle, emang kita bisa hapus yang add to cart kita kan nggak bisa. Oke, betul-betul. Berarti dari kitanya sendiri nih sebagai individual konsumen gitu ya, mungkin tadi ya ada beberapa device yang meng-allow gitu untuk kita mungkin off gitu ya, off to as a app not to track gitu. Nah mungkin Mbak Dini ada yang mau ditambahkan boleh? Nih. Oke, mengenai... Contoh. Iya, untuk Tokopedia ini mungkin ada komen gak nih Mbak Dini mengenai oh apakah Mbak Dini pernah mengalami juga gitu atau apakah ini apa ya? Nah ini kan sebenarnya defaultnya nih pemasar-pemasar ini kan ya melakukan ini ya teman-teman ya, apa yang kita klik, apa yang banyak kita follow itu akan menjadi target kita, menjadi target mereka gitu. Makanya kalau misalnya di Facebook Ads itu ada yang namanya look alike 2% dari semua follower Instagram kita yang kita bidding ke situ. Kemudian akhirnya kita kok dapat iklan itu terus-menerus, itu sebenarnya ya karena memang look alike-nya kita ke arah situ gitu, karena memang ininya kita ke arah situ gitu. Jadi memang karena kita banyak ngeklik itu, ngefollow itu, akhirnya ya kita dapat iklan-iklan yang disesuaikan lah dengan kira-kira preference, apa ya. Preference okay. Kita. Betul. Ini gitu. Tadi ya yang tadi dimention Bu Dini juga bahwa customer preference nih ini ya yang outputnya gitu ketika brand-brand ini punya insight mengenai makanya, preference. Yang terjadi adalah ini gitu. Nah mungkin ini dari dark side of digital marketing. Kalau kita ngomong, kalau tadi ada yang menarik nih Mbak Yovani bilang gimana nih kalau data kita dipakai ya, sebenarnya selama kamu pakai teknologi you have to be ready untuk terjun juga ke dark side-nya digital marketing. Semakin kamu sering pakai teknologi semakin gampang kamu kebaca sama betul. Juga. Pattern gitu, ya, kan? Terjadi pattern gitu, betul-betul. Untuk dari Mas Rizky mungkin ada yang mau ditambahkan nih mengenai ads ini, apakah di Mekari juga menggunakan atau gimana gitu, Mbak Radisha?
Iya, kita di Mekari juga memakai teknik ini, retargeting. Mungkin kalau ini karena e-commerce seperti Tokopedia, mungkin dia memakai sistem yang dinamik karena produknya kan banyak banget. Nah, kalau misalkan di Mekari, kalau misalkan kalian habis mengunjungi website jurnal atau talenta, biasanya kalian kalau di IG atau di lebih seringnya di YouTube, atau di kalau kalian menjelajah survei-survei yang di website apapun itu, yang dia menjadi partnernya dari Google Digital Network, itu biasanya kalian kena iklan dari produk talenta atau jurnal juga. Kalian itu jurnal atau klik baca. Karena kita juga memakai retargeting. Nah, mungkin kalau pendapat saya, ya pasti ada risikonya kalau kita memakai platform teknologi, karena ini kan platformnya punya orang, yang punya perusahaan gitu ya, pasti dia kan nyari untung. Jadi menurut saya yang paling penting adalah gimana caranya kita bisa berada di pihak yang diuntungkan gitu, bukan yang dirugikan gitu. Betul-betul, jadi kita harus melihat ini dari sisi positifnya ya, bahwa oh, jadi kita terinform nih bahwa oh iya nih ada produk yang mungkin aku suka gitu ya, instead of oh si app A nih kayaknya nge-stock gitu ya, karena mungkin tujuannya juga positif gitu ya dari brand-brand ini untuk membantu kita juga gitu ya, memudahkan gitu. Oke. Nah, aku mau mengingatkan nih untuk teman-teman yang sekarang lagi nonton, kalau ada pertanyaan yang mau disampaikan boleh langsung ditulis aja di Q&A box, nanti di akhir sesi kita akan Q&A ya, ada sesi Q&A dengan speaker kita hari ini gitu. Oke, mungkin kita masuk ke contoh successful ads berikutnya ya. Successful karena dia bersifat insights driven gitu. Nah, ini ada contoh dari Ibu Dini gitu ya. Boleh mungkin dijelaskan lebih lanjut gitu dari Ibu Dini. Oke, ini kan udah kelihatan banget ya si kemarin waktu, ini salah satu yang besar sih sebenarnya yang melibatkan Facebook sampai akhirnya Facebook kena. Betul. Ini adalah pada saat ini teman-teman eleksinya Trump, sebenarnya ada buku ini, aku dapat dari buku, cuman aku lupa bukunya apa. Bagus banget, dia mengajarkan banget bagaimana Cambridge Analytica itu bekerja gitu. Jadi memang sebenarnya pada saat Trump, kita tahu banyak banget yang benci Trump gitu kan, yang gak suka sama Trump, but in the end Trump tuh bisa menang. Kenapa? Ternyata karena memang ininya digit, apa Cambridge Analytica ini melakukan digital ads dan semuanya untuk memenangkan ini. Caranya ialah dengan menggunakan data analisis kepada itu tadi, audience behavior. Jadi audience behavior itu sukanya apa, preference sukanya apa, strateginya apa ya untuk sebenarnya ini tadi teman-teman untuk memenangkan Trump menjadi presiden gitu kan. Ini menarik ya, kita bisa lihat di sini yang ditarget apa teman-teman, ada micro group of voters. Jadi voters-voters yang kelompok-kelompok mikro dengan personalized message. Personalized message itu kayak iklannya yang ditarget ke mereka pada saat mereka membuka Google, pada saat mereka membuka internet, itu sudah ter apa ya istilahnya? Sudah ter apa ya? Ter pattern, custom sudah, gitu ya. Sudah custom, sudah sesuai banget. Makanya kita bisa lihat contoh di selanjutnya, Mbak Tika mungkin. Nah, ini namanya persuasion search advertising ya. Jadi bagaimana dengan search advertising kita bisa mempersuade orang pada saat orang buka. Nah, orang yang sebenarnya nggak suka sama Trump jadi bisa suka sama Trump. Pertama, karena mereka melihat ads Hillary vote for the Iraq war. Oh, Hillary itu mendukung perang Irak deh. Maka negative framing gitu ya. Iya, Irak framing. Terus kemudian ada lagi Hillary support NAFTA. Nah, kan? Nah, itu menarik banget kalau orang-orang yang peduli dengan ini, dengan siapa presidennya terbaik. Kemudian Donald Trump for president. Ini untuk mereka pendukungnya mungkin sudah dikasih ini ya. Untuk yang membenci mungkin dikasih isu-isu lain. Nah, ini adalah salah satu bagaimana digital ads, khususnya ini Google yang bermain. Dia dapat data dari Facebook tuh. Kalau bisa kita lihat tadi sebelumnya, data-data orang ini sebenarnya preferensinya seperti apa. Itu dibikinlah seperti itu. Oke. Ya. Menarik ya, menarik bahwa ya. Si digital marketing ini ternyata nggak hanya di bidang commerce gitu ya, tapi mungkin di politik ya, juga di marketing. Betul, juga di diterapkan gitu ya, bahwa ini dia bisa melihat nih kira-kira siapa ya yang micro targeting tadi ya, yang kira-kira bisa nih kita pengaruhi gitu ya, influence untuk menjadi votersnya Trump gitu, dan terjadilah di sini negative framing ke lawannya gitu ya, Hillary Clinton, kemudian positive framing untuk Donald Trump sendiri gitu ya di contoh yang paling bawah. Jadi menarik ya bahwa digital marketing ini banyak apa ya behind the scenes yang terjadi gitu ya, bahwa itu kan baru itunya ya, belum lagi kontennya bagaimana betul. Dia bikin clickbait
clickbait copy-nya itu kan menarik juga. Betul-betul. Dari sisi kreatifnya juga gitu ya. Mungkin nanti akan dibahas lebih lanjut nih ya dari contohnya Mas Mawan juga. Nah, coba kita lihat di contoh berikutnya gitu. Mungkin dari Mas Mawan bisa di-explain nih gimana nih? Ini sebenarnya lebih kayak how to cara kita bisa melakukan data-driven digital marketing gitu ya. Jadi sebenarnya ini basically itu, tapi ini sebenarnya cukup kompleks. Sebenarnya kalau untuk basic aja nggak perlu sampai kayak gini. Tapi kalau misalkan anggap aja kita pengen menjalankan yang digital marketing yang sangat perfect lah gitu, yang bagus banget. Nah itu sebenarnya kira-kira tuh kayak gini. Nah, jadi yang di tengah itu customer data management ini. Jadi ibaratnya kita ngumpulin semua data customer di satu platform, di CDP sebutannya, kemudian semua behavior-nya, semua karakteristiknya itu kita satukan di platform tersebut gitu. Misalnya kita ngambil data behavior-nya di, misalnya dia searching website kita, terus behavior-nya itu kita ambil dari Google Analytics. Nah, terus kita ambil data-data leads-nya itu, data si orang ini, namanya yang jelas secara batu itu bisa dari digital advertising platform yang misalkan kita ambil dari Facebook Ads gitu ya, atau lead generation ads gitu. Atau nggak dari website kita juga bisa, atau dari manapun. Nah, kita satu semua di CDP, kemudian itu kita jadikan, kita olah ibaratnya buat kita bikin lookalike gitu, buat nyari audience baru. Jadi ibaratnya kita nyari audience yang mirip lah sama customer-customer kita. Target gitu. Audience kita gitu ya. Ada fungsinya gitu ya, ada fiturnya. Ya, target audience kita. Nah, jadi dia ntar mencocokkan data-datanya, dia nyari nih mana sih orang di Facebook ini, misalkan kita ikannya di Facebook, mana sih orang-orang yang mirip sama customer si A gitu. Kita cariin, misalkan udah ketemu, dihajar pakai iklan gitu. Terus ini anggap aja dia misalkan menggunakan produk kita gitu ya. Terus kita pasang di produk kita, misalkan produk kita software, kita pasang nih analitiknya nih gitu misalkan. Jadi katakan nih biasanya mereka memakai produk kita. Nah, itu bisa kita engage ulang lewat pemakai brains, ya customer engagement, type email, notification. Kemudian juga kita bisa personalize konten-konten kita, misalnya kita punya konten kayak kita punya blog gitu, kita personalize buat si user ini menggunakan data analitik produk tadi. Kemudian terakhir, misalkan kita udah melakukan itu semua, jadi berarti kita melakukan 360 digital marketing lah. Gitu. Jadi benar-benar dari A sampai Z itu kita handle semua gitu. Kita benar-benar nih orang itu kita digital marketing ini kita manfaatkan sebaik-baiknya buat mengconvert nih orang gitu ya. Dari dia menjadi berat bisnis kita lagi. Oke. Berarti banyak tahapan juga ya. Ini mungkin dari bigger scale gitu ya. Untuk teman-teman yang kepo dari awal sampai akhir, gimana sih behind the scenes-nya tadi ya, digital marketing bisa terjadi gitu ya, sampai output ads yang terjadi. Nah tadi ada banyak apa berbagai tahapan, ada tools-nya juga ya di setiap tahapan yang bisa digunakan gitu. Untuk teman-teman yang mungkin in the future akan menjadi marketer juga nih, seperti speaker kita hari ini. Nah mungkin untuk pemaparan nih udah cukup banyak ya, info-info yang kita dapatkan dari Ibu Dini, dari Mas Rizky dan Mbak Tika juga. Udah ada beberapa pertanyaan juga nih yang masuk gitu ya ke Q&A box. Mungkin kita bisa mulai jawab satu-satu gitu ya. Nah aku mungkin sebelum kita masuk ke Q&A mau mengingatkan juga nih untuk teman-teman yang sedang nonton, bahwa misalnya teman-teman tadi ketinggalan untuk di sesi-sesi awal, kita akan upload juga sesi hari ini ke YouTube Mekari. Nanti akan kita share juga linknya via email gitu ya. Jadi jangan khawatir kalau ketinggalan beberapa poin gitu. Oke, coba kita langsung masuk ke Q&A gitu ya. Sorry. Nanti di akhir akan kita bahas juga mengenai session summary-nya. Nah, ini ada beberapa pertanyaan yang menarik gitu ya. Ini ada dari Ready AR gitu. Gimana nih tips digital marketing buat yang baru rintis agar cepat tersebar luas gitu? Mungkin ini salah satu dari business owner gitu ya. Mungkin small business owner. Gimana nih kita mau memasarkan produk kita biar cepat tersebar gitu? Mungkin ada tips-tips dari speaker kita hari ini. Mungkin dari Mbak Tika boleh? Oke, sebenarnya banyak banget ya caranya. Tapi aku mau share yang aku pelajari kemarin. Jadi aku lagi belajar tentang HMNS, pernah dengar? Parfum, nah, dia itu kan baru banget ya, tapi bisa langsung gede banget cepet. Dan dia sistemnya pakai satu parfum di awalnya, dia fokus ke Twitter. Alasannya karena Instagram udah tahu rame, terus juga TikToknya belum bisa major di sana. Dia fokus di Twitter, nge-approach micro-micro influencer. Jadi dia nggak mainnya makro, dia nggak hire Atta misalnya atau nggak ke si Rachel V-nya. Dia mainnya mikro, tapi mikro yang sering banget ngomongin HMS gitu.
sampai akhirnya kesebar di mana-mana, viral di Twitter, akhirnya setiap dia open order gitu, pre-order, rame banget dan sold out. Jadi untuk itu tentunya kita harus cobain macam-macam, tapi kalau misalnya mau di awal udah jatuh strateginya, tentukan platform yang paling tepat buat kamu apa, dan fokus di sana dulu baru scale ke platform lain. Okay, berarti learning yang bisa kita dapat dari HMNS itu ya, bahwa nggak harus langsung ke platform yang major gitu ya. Misalnya, aduh sekarang lagi tren nih di TikTok, tapi mungkin kita juga apa ya kurang familiar dengan TikTok. Mungkin bisa dimulai dengan platform yang kita udah familiar gitu ya. Mungkin dari speaker lain ada yang mau menambahkan, Mas Mawan atau Ibu Dini? Gimana nih, biar bisa merintis, biar lebih luas gitu ya. Okay. Saya ingin menambahkan, untuk merintis agar tersebar lebih luas, fokus di satu channel. Misalkan ini Mas Reddy pengen memakai digital marketing gitu ya, buat memasarkan usahanya gitu. Nah, menurut saya untuk awal-awal itu di testing dulu semua channel yang mana yang paling efektif. Tapi testing dengan budget yang kecil. Nah, testing semua channel yang bisa diketahui atau bisa dipelajari, itu di testing aja. Nah, buat cari mana yang paling efektif ya, berarti yang konsep yang kecil dan menghasilkan penjualan. Nah, setelah udah ketemu satu, udah fokus di satu channel tersebut aja. Nggak usah ambil dua channel, nggak usah tiga channel, tapi fokus di satu channel tersebut, dan double down budgetnya. Siapa ada budget, di double down lagi budgetnya, di double down lagi budgetnya, sampai itu channel tuh se-exhaust mungkin gitu. Jadi kayak sampai itu ditambah lagi budgetnya, gak terjadi apa-apa gitu. Sampai pada posisi saat itu baru pokoknya nama channel. Saya sih kayak gitu, agar lebih cepat terbaru. Okay. Berarti kuncinya tadi ya adalah konsistensi gitu. Dan mungkin salah satunya adalah tadi ya testing itu ya, dan testing minor over major. Nah mungkin aku kepo juga nih mengenai hal tersebut, boleh di elaborate lebih lanjut gak nih dari Mas Mawan sendiri? Gimana sih maksudnya gitu, di testing untuk minor sebelum testing major gitu? Oh, mungkin kebalik. Testing major ya. Oke, betul-betul. Jadi kalau misalkan di dalam arti itu ada konsep testing majornya dulu, baru testing minornya. Maksudnya itu apa? Jadi gini, kita misalnya kita pengen iklan di channel digital marketing, entah itu Facebook, Instagram, atau lain-lain. Nah, channel-channel itu kita sebut perubahan-perubahan yang major. Jadi kita udah pindah channel, misalnya tadi awal kita di sosial media iklannya, terus kita rubah Google, itu tuh udah perubahan yang sangat jelas. Nah, minor change itu contohnya itu adalah kita merubah copyright-nya atau kreatif dari kreatif sendiri. Misalnya kita merubah kata-kata iklannya dari ABC menjadi DEF gitu ya. Nah, itu tuh perubahan yang minor. Nah, kalau di digital marketing itu ada baiknya gitu. Sebenarnya nggak harus dari major ke minor gitu, tapi ada lebih baiknya kalau kita tes majornya dulu baru minornya. Kenapa? Karena set channel itu, anggap aja, perubahan major kan channel ya. Set channel itu tuh sudah ada, bukan sudah ada sih. Tapi kayak terbiasa untuk di pasar untuk produk-produk tertentu aja gitu. Kita nggak satu channel tuh buat semua produk. Jadi bisa jadi produk atau usaha Mas dan Mbak yang ada di sini semua itu belum tentu cocok sama channelnya gitu. Jadi lebih baik channel. Contohnya apa? Misalkan kayak kita jualan sesuatu yang mahal banget. Misalkan anggap aja kita jualan rumah atau jualan mobil tapi lewat Facebook Ads gitu. Ya bisa aja gitu. Tapi akan sangat sulit buat mendapatkan penjualan gitu. Nah, kenapa? Karena nggak bisa orang lihat iklan terus tiba-tiba langsung pengen beli mobil gitu, kalau nggak punya duitnya kan percuma gitu ya. Betul. Jadi mungkin lebih baik jualannya di Google, karena orang punya duit pasti dia pengen riset dulu nih mobil apa yang bagus ya di Google, karena dia kan mau ngeluarin duit banyak tuh, pasti dia riset dulu dong, takut rugi gitu kan. Betul. Nah, jadi gitu. Oke. Okay. Channel itu produk itu belum tentu cocok sama channel. Oke, okay. Jadi mungkin bisa diambil take away-nya juga nih ya untuk Mas Reddy dan mungkin untuk teman-teman yang nonton yang mau mengaplikasikan digital marketing ke bisnisnya gitu ya, bahwa pertama adalah kita harus mentesting majornya dulu over minor gitu. Jadi yang tadi ya, platform nih, apakah platformnya udah tepat nih, ketika platform udah tepat baru kita bisa memainkan konten gitu ya. Jadi copywriting-nya seperti apa dan visualnya seperti apa mungkin gitu. Okay. Mungkin kita move on ke pertanyaan berikutnya ya, dari Santana nih. Katanya sekarang sudah banyak sekali digitalisasi bisnis,
sehingga banyak sekali persaingan ya, betul tadi kompetitif gitu ya. Apa kita perlu membangun customer kita untuk bisnis kita, dan apakah kita masih perlu physical evidence, nah seperti toko atau perusahaan yang terlihat oleh orang-orang. Nah mungkin ini boleh dari Bu Dini nih, gimana nih dari pandangannya Bu Dini sebagai pemasar yang cukup lama juga ya gitu ya, dari mungkin zaman physical evidence itu gitu sampai sekarang, apakah kita masih perlu nih offline marketing tersebut? Physical evidence itu perlu atau enggaknya tergantung dari skala bisnisnya gitu. Kalau dibilang kita ngomongin UMKM, physical evidence apakah butuh? Saya rasa enggak ya. Apalagi kalau physical evidence kita katakan nyewa kantor dan sebagainya, itu kan ngelihat dulu skala bisnisnya. Terus kemudian seperti apa bisnisnya yang scale up, itu tadi. Nah, kalau ngomongin membangun customer untuk bisnis kita ini maksudnya apa? Membangun customer tentunya perlu ya. Sebenarnya konsep membangun customer ini bisa dilakukan loh dengan digital marketing. Pada saat kita nggak tahu nih, kita punya produk, kita nggak tahu customer kita siapa. Maka kita nge-ads secara general dulu nih, kita lempar ke targeting yang general, kemudian dari situ kita akan lihat trennya, siapa yang lebih suka dengan produk kita, baru setelah itu kita akan lempar lagi ads untuk yang sudah retargeting gitu ini ya. Tadi, spesifik. Nah, itu bisa dilakukan dengan cara digital marketing. Apakah perlu membangun customer? Sebenarnya belum gak dibilang membangun membangun customer sih, menemukan customer atau menemukan pasarmu itu seperti apa. Nah, mungkin ditambahkan dengan yang lainnya. Mas boleh, Rizky. Kalau Mbak Tika atau Mas Rizky ada yang mau menambahkan? Gimana nih, apakah perlu nih physical evidence untuk toko atau perusahaan di zaman sekarang gitu yang sangat kompetitif? Kalau mungkin saya akan menambahkan dikit, mungkin habis itu Mbak Tika boleh menambahkan ya. Kalau menurut saya toko atau ya tempat offline gitu lah ya, itu tergantung bisnisnya ya. Kalau misalkan bisnis F&B gitu, nah ini juga sering kejadian di industri F&B dan industri kosmetik yang saya lihat. Jadi dia itu awal mulai itu online dulu, terus misalkan dia jualan makanan online, baru bisa bikin restoran. Atau dia bikin skincare, bikin skincare online dulu, abis itu dia bikin tempat perawatan offline gitu buat kulit gitu. Nah, itu sering saya lihat. Kalau memang bisnisnya mengharuskan membuat lokasi offline, ya mau nggak mau bikin lokasi offline. Misalkan contohnya kayak konsultasi, misalnya konsultasi dokter atau enggak konsultasi hukum, konsultasi kulit tadi, restoran itu saya harus tetap ada offline-nya gitu. Tapi kalau misalkan emang enggak perlu gitu, misalkan kayak kita cuma jualan barang baju gitu misalkan, ya sebisa mungkin kalau menurut saya harus di online-in. Kenapa? Karena kompetitif advantage-nya tuh sekarang tuh ada di online gitu ya. Lebih baik itu uang buat kos buat bikin tempat offline-nya lebih baik dipakai buat pemasaran online. Betul-betul. Karena menurut saya sekarang tuh lagi condong ke arah online semua, kompetitif advantage-nya. Jadi susah mencari alasan buat bikin tempat fisik atau tempat yang offline, kecuali memang harus banget. Oke. Berarti tadi ya jawabannya bahwa sebenarnya physical evidence itu tidak perlu, tapi kalau mewajibkan baru kita perlu membutuhkan gitu ya. Jadi sebisa mungkin nih. Kecuali, kayak kecuali benar-benar operational bisnisnya nggak bisa jalan kalau nggak ada offline, ya nanti baru ya udah mau nggak mau gitu kan. Ya betul. Betul, jadi sebisa mungkin nih kos-kos mungkin yang tadinya akan dialihkan ke bayar sewa gedung atau mungkin bayar employee yang menjaga gedungnya dan lain-lain itu bisa dialihkan ke digital ads ya, yang juga lebih spesifik targetingnya dan bisa lebih efektif juga gitu. Oke. Mungkin Mbak Tika ada yang mau ditambahkan untuk pertanyaan ini? Oke. Kalau aku paling setiap kita mau bangun bisnis pasti mungkin sebaiknya kita start small dulu, dan dengan adanya digital marketing kita bisa nggak ngeluarin budget yang begitu gede untuk misalnya, dan bahkan bisa menjangkau lebih banyak orang lagi. Jadi kalau misalnya mau fisik pun nanti aja mungkin ketika kita udah yang kayak tadi ya, ada kosmetik yang mungkin pengen bikin tempat fisiknya buat perawatannya, atau mungkin brand baju yang udah gede banget lalu dia akhirnya bikin store gitu, offline store. Karena kayak kan mungkin pernah dengar kayak ada Vanilla Hijab, ada yang Heaven Likes, dia tuh nggak ada sama sekali loh. Iya yeah, betul. Offline store-nya, dan dia penjualannya 5.000 pes setiap itu launching. Jadi kayak
Jadi it doesn't matter ya sebenarnya bahwa tidak memiliki physical evidence bukan berarti tidak legit atau tidak valid apa tidak tervalidasi gitu si bisnis ini, bahwa bisa lo tetap beroperasi dan tetap profitnya juga lumayan gitu ya tanpa ada physical evidence gitu. Nah mungkin semoga sudah terjawab gitu ya untuk Mbak Santana. Mungkin kita next ke pertanyaan berikutnya dari Rizky Wahyu nih. Bagaimana digital marketing berperan dalam membangun brand awareness? Nah ini penting nih karena tadi kita sempat mention juga mengenai exposure gitu ya. Nah kalau brand awareness sendiri gimana nih, mungkin dari Mbak Tika boleh gimana bisa berperan membangun brand awareness gitu, kita jadi aware nih bahwa ada brand ini gitu. Oke, kalau brand awareness sih kalau mau yang simple ya, mau cepat pakai Facebook Ads, itu ada objektif namanya brand awareness, itu cepat banget dan murah, bisa bilang murah. Cuma kalau mau ya, brand awareness kan long term game ya, kayak gimana orang kenal sama kita makin lama makin percaya gitu. Tetap harus build sosial medianya, tetap harus bikin websitenya. Cuma kalau yang simple dan nggak ada banyak keluar duit pasti sosial media. Oke, okay. Berarti tadi ya mungkin untuk yang cepatnya bisa ke Facebook Ads yang targeting gitu ya. Tapi untuk long term biar orang-orang build trust juga nih, nggak hanya aware tapi trust juga ke produk dan brand kita, bisa ada social media ini ya. Misalnya kita punya Instagramnya, Twitternya untuk produk kita gitu. Nah untuk speaker lain ada yang mau menambahkan kah, gimana nih cara membangun brand awareness yang kena gitu positioningnya di konsumen? Mungkin dari Bu Dini boleh ditambahkan. Banyak ya caranya membangun brand awareness tuh. Kalau misalnya memang low budget banget ya, mau nggak mau main konten gitu kan. Kita nggak bisa, misalnya memang belum ada budget ads nih, bener-bener anak mahasiswa-mahasiswa ngumpul mau bikin bisnis sepatu, udah habis diproduksi, ya udah mau nggak mau main konten gitu. Main konten terus paling dititip-titipin ke influencer, influencer aja juga paling teman-temannya yang punya follower banyak-banyak gitu kan. Betul-betul. Nah, tapi kalau ditanyakan itu kan caranya, sebenarnya caranya macam-macam. Kalau kita ngomongin digital marketing berperan apa enggak, justru sebenarnya digital marketing kalau kita ngelihatnya sebagai ranah marketing secara keseluruhan, digital marketing itu sangat berperan untuk awareness. Bahkan mungkin digital marketing sangat banyak berperannya atau bermainnya di arah ranah awareness. Hey, sebentar, bucinnya. Nah, kalau misalnya kita ngomongin funnel nih, marketing funnel, pertama kan yang dikejar awareness dulu, sampai akhirnya leads kan. Nah, justru digital marketing ini mainnya di awareness gitu. Saya ada agensi digital marketing juga, klien biasanya nanya, Mbak bisa nggak langsung jadi leads? Ya nggak bisa, otomatis pasti awareness dulu. Apabila memang, maksudnya ya kita harus tahu nih prosesnya seperti apa, apakah dia udah sampai mana nih. Kalau misalnya tiba-tiba mengharapkan lead, ya agak susah. Pasti bermainnya di digital marketing ini banyaknya ke ranah awareness dulu. Oke, okay, betul-betul. Ya. Berarti betul ya bahwa berperan di digital marketing dan justru peran terbesarnya gitu ya di brand awareness. Karena tadi ya, nggak bisa nih tahapnya langsung conversion gitu, langsung orang beli. Pasti ada awareness dulu nih yang awal harus dibentuk gitu. Nah, mungkin kita next ke next question gitu ya. Ada dari Rizky Khairullah nih. Pertanyaan untuk semua speaker, skill apa aja sih yang harus dimiliki seseorang yang tertarik terjun ke digital marketing? Nah, ini menarik nih, karena mungkin tadi kan speaker kita hari ini banyak nih yang tadi ada yang background dari IT, Mas Mawan, terus dari interior design juga, dari Mbak Tika. Nah, sebenarnya apa sih skill yang common gitu ya, yang tadi nih, yang skill yang dimiliki seorang digital marketer, tapi masih jarang yang punya gitu. Jadi, aku bisa nih menjadi added value aku gitu, kalau aku mau menjadi digital marketer. Nah, mungkin bisa dari Mas Rizky, boleh? Oke. Ini juga bilang, apakah ada skill yang penting dimiliki semua? Oke, saya kasih tahu satu skill di marketing yang paling penting menurut saya, tapi jarang banget yang punya atau banyak meremehkan. Itu kenapa marketing itu sangat penting di kita marketing? Kayak gini, nggak ada cara buat kita menjalankan atau membuat aset di kita marketing. Misalnya tanpa kita tuh tahu kita menulis apa gitu di iklannya, atau kita menulis apa di kontennya. Ini sama halnya kayak sales yang nggak bisa ngomong gitu. Sales yang nggak bisa ngomong kan susah dong jualan, gimana gitu. Jualannya bukan maksud saya dia nggak bisa ngomong, tapi dia literally nggak bisa ngomong, tapi dia nggak bisa ngomong yang bagus lah, gitu. Ngomong yang menjual. Gitu ya. Komunikasi dengan efektif. Nah, sama. Digital marketing itu maksudnya salah satu skill yang paling penting, yang satunya itu dibandingkan technical-nya, gimana cara kita bikin ads-nya, gimana cara kita targetingnya, itu adalah copywriting-nya. Kenapa? Karena nggak peduli mau sebagus apapun cara kita jalanin digital marketing-nya, targetingnya bagus banget, apapun bagus banget, kalau misalkan iklannya itu nggak efektif, pasti nggak menjual dengan copywriting yang bagus ini, ya nggak akan efektif gitu. Pasti cost-nya mahal banget, karena nggak ada orang tertarik gitu. Sama ceritanya nggak peduli produknya sebagus apapun, kalau iklan, dia nggak bisa
nggak bisa ngomong dengan efektif, komunikasi dengan efektif, nggak bisa persuasi gitu, ya nggak akan jual gitu kontak. Betul, jadi, betul. Saya adalah jadi copywriting ya tadi yang salah satu skill yang kayaknya nih orang-orang apa ya mungkin kurang apa ya mendalami gitu dan harus bisa didalami gitu ya karena misalnya nih udah bagus nih kita insight yang kita dapat udah banyak gitu dan kita udah olah dengan baik juga gitu. Namun ketika kita outputnya nih copywritingnya kurang menarik dan kurang eye catching gitu ya untuk target audiens kita mungkin dan nggak ngaruh juga gitu ya. Jadi pengaruhnya juga rendah gitu. Nah mungkin dari speaker lain ada yang mau menambahkan nih dari Budi? Saya mau menambahkan ini ya kalau misalnya kita ngomongin digital marketer itu jangan disepelekan loh teman-teman. Ibaratnya kalian di SMA itu IPA, IPS, bahasa itu semua masuk di digital marketer. IPA, gimana analytical skillmu itu, matematikamu tuh main pada saat ngomongin insight, ngomongin data, gimana kamu mengolah data itu anak IPA banget. IPS, bagaimana kamu berkomunikasi dengan konsumen seperti yang dibilang tadi sama Mas Rizky, cara kita mengkomunikasikan apa yang mau kita sampaikan ke konsumen itu penting, itu juga digital marketing. Bahasa itu penting, bagaimana kita bisa menjadi ini membawa produk kita dengan bahasa yang dekat gitu ke konsumen. Ya sebenarnya nih kalau misalnya ngomongin digital marketing ini skill apa ya? Orang yang ini mungkin bisa akhirnya menjadi bagaimana menjadi digital marketer yang handal ya. Saya langsung ke apa aja. Boleh, boleh. Nah, ini akhirnya ya orang yang komplit gitu loh. Kamu yang seneng dengan analitik, kamu tidak bukan orang yang benci matematika gitu kan bilangnya, tapi kamu juga enggak anti sama bahasa, kamu juga suka bersosialisasi, itu adalah seorang matematika yang handal gitu. Betul-betul, berarti harus di semua ini ya komponen at least andal gitu ya untuk di komunikasinya, di analytics-nya juga nih penting juga ya. Mungkin teman-teman juga melihatnya nih karena melihat output aja kan kayak oh copywriting dan lain-lain, tapi analytics-nya juga perlu didukung gitu ya. Mungkin dari Mbak Tika ada yang mau ditambahkan nih untuk skill? Oke, kalau untuk skill aku mungkin kasih skill yang menurutku penting banget yaitu adalah keinginan untuk selalu belajar. Karena digital marketing ini tuh benar-benar kayak gimana ya, dynamic banget, kayak ada aja selalu ada perubahan, selalu ada update tergantung platformnya gimana. Dan dia juga adalah percampuran yang unik yaitu dari segi kreativitas dan strategi gitu. Jadi dua-dua hal itu harus bisa kita bangkitkan di diri kita sebagai orang yang mau terjun ke dunia digital marketing. Oke. Berarti tadi ya udah banyak banget nih tips-tips juga nih untuk mungkin ini juga menjawab pertanyaan berikutnya gitu ya, bagaimana menjadi digital marketer yang handal. Jadi tadi nih ya skill-skill yang perlu kita asah lagi mungkin kalau teman-teman yang tertarik untuk menjadi digital marketer gitu. Nah, mungkin kita ke pertanyaan berikutnya nih ada dari coba kita jawab dulu yang dari Janita gitu ya. Pertanyaan untuk semua speakers. Tadi kita sudah lihat beberapa contoh dan pemaparan mengenai digital marketing ke B2C gitu ya. Karena tadi customer-nya langsung ya untuk individu dual gitu. Nah, apakah ada top 5 tips dan trik untuk digital marketing dengan target B2B nih? Mungkin dekat juga nih ya dengan Mas Rizky yang konsumennya juga B2B gitu. Apakah ada perbedaan dan tips tersendiri gitu untuk memasarkan secara digital ke B2B? Boleh dari mungkin dari Mas Rizky boleh. Oke, sosial media strategi terbaik untuk B2B. Apakah memang penting? Oke. Okay. Benar-benar cukup penting untuk B2B karena ya basically sebenarnya brand awareness penting gitu. Tapi kalau misalkan boleh saya bilang yang lebih praktikal adalah mungkin lebih baik daripada untuk menjadikan brand awareness sebagai objektif itu menjadikan lead dari situ sebagai objektif generation. Nah, gimana caranya? Mungkin bisa dengan menangkap intent. Jadi biasanya kalau di B2B itu kan si customer potensial ini kan udah punya pikiran, maksudnya gue pengen beli atau gue butuh jasa tertentu atau gue butuh produk tertentu ini buat perusahaan gue. Nah, biasanya dia itu buat dia memenuhi objektif intentnya itu, dia lagi butuhnya itu, dia biasanya carinya itu di karena produk B2B ini kurang cocok buat misalnya ditanggap dengan sistem itu okay. Ya, untuk seorang buat beli software gitu, dia harus ada kebutuhannya dulu nih. Nah, biasanya produk B2B kan berdasarkan kebutuhan perusahaan, kan lebih penting buat menangkap intent. Nah, itu channelnya banyak, bisa SEO, bisa Google Ads, tapi adalah
brand awareness itu penting, tidak terlalu kalau dibandingkan di Tinder aja. Oke. Tidak terlalu impact. Social media strategi terbaiknya ya social media strategi terbaiknya mungkin ya menurut saya itu lebih baik menangkap intent kalau B2B, kecuali udah selesai nih menangkap intentnya, udah kayak udah nggak bisa lebih bisa kerjain ya, itu bisa menyerahkan sosial media brand awareness itu bisa. Tapi kalau yang lebih Mungkin tadi dari Mas Rizky sedikit putus-putus juga ya audionya. Mungkin aku bisa bantu untuk merecap gitu ya jawabannya tadi, menjawab pertanyaan dari Mbak Janita dan pertanyaan dari Mbak Dian juga nih ya, kayak social media strategi terbaik untuk B2B gitu, dan apakah brand awareness penting, dan mungkin tips and trick-nya gitu ya untuk digital marketing B2B, bahwa tadi ya lebih ditekankan di intent, karena kalau B2B ini lebih sulit kalau kita mainnya di exposure gitu mungkin ya, karena kalau B2C kan misalnya daily apa ya, barang-barang sehari-hari yang kita misalnya oh nggak kepikiran butuh tapi ya udah deh beli gitu. Meanwhile kalau B2B itu sulit gitu ya kalau kita masuk dari angle itu, karena oh harus ada kebutuhannya dulu nih, bahwa misalnya kita menjual software, oh berarti kita harus apa ya membentuk intent itu ya, karena kita mungkin udah ada nih intent dari si konsumen, calon konsumennya gitu ya, untuk membeli si software ini, dan dari situ baru kita tangkap gitu ya dari intentnya, kemudian baru menjadi lead generation gitu. Nah mungkin kalau dari Mbak Budini atau dari Mbak Tika boleh ada yang mau menambahkan, gimana nih perbedaan misalnya digital marketing B2C dengan B2B gitu, dan gimana bisa menggunakan digital marketing untuk B2B gitu. Mungkin dari Mbak Tika boleh, atau Budini boleh. Kalau B2B ya, ini saya secara simpelnya aja ya, kalau misalnya kita B2C, kita bisa sangat personalize misalnya dengan social media dan sebagainya. Kalau B2B tetap ya, yang namanya website itu kayaknya jadi penting banget deh. Maksudnya kita main di ranah SEO, Google Ads, dan sebagainya. Kemudian akhirnya memaksimalkan, kalau misalnya social media, mungkin kita akan memaksimalkan YouTube dan sebagainya. Cuman kemudian B2B lagi, kalau kita ngomongin ranah B2B ini, nggak bisa kita cuma mengandalkan digital marketing ya. Yang namanya offline itu tetap kudu dijalanin juga. Betul-betul. Karena salah satu tadi poin yang Bu Dini sampaikan di awal juga bahwa digital marketing itu adalah hanya bagian dari marketing secara keseluruhan ya. Jadi untuk B2B jangan dilupakan juga nih untuk offline marketingnya juga gitu, biar mendukung gitu. Oke, dari Mbak Tika mungkin ada yang mau ditambahkan sebelum kita ke pertanyaan berikutnya. Oke, kebetulan dulu aku kerja di Mocha ya. Mocha Post itu kan B2B. Betul. Jadi yang aku ingat banget, kita itu bikin video-video kisah sukses customer kita, saya orang yang subscribe produk kita. Karena kan pebisnis bakalan percaya dengan orang lain atau pebisnis lebih handal yang menggunakan produk itu gitu. Misalnya kayak CEO aku percaya untuk membeli atau subscribe satu hal karena temennya yang CEO juga pakai itu misalnya gitu. Nah kita pakai itu kalau di Mocha. Terus kalau misalnya menurutku yang paling penting untuk B2B itu adalah mentargetkan orang yang tepat. Karena gini, percuma kita dapetin leads banyak kalau leadsnya itu cuma cold leads yang gak ada gunanya, yang kayak paling dia cuma staff misalnya, padahal kita ngetargetinnya HR manager kayak gitu. Jadi kita harus mentargetkan orang yang tepat kayak gitu. Oke. Berarti tadi ya targeting dan tadi sedikit dimention juga key opinion leaders-nya gitu ya, bahwa siapa nih yang word of mouth-nya yang tepat gitu. Misalnya ketika kita mentargetkan misalnya CEO, berarti influencer nih yang kita gunakan untuk memasarkan si produk itu juga harus dari kalangan yang sama gitu. Nah, ini menarik, nyambung juga nih ke pertanyaan berikutnya mungkin di paling bawah gitu ya, dari Putri gitu. Katanya, "Halo, saya pernah menggunakan Facebook Ads dan key opinion leader untuk salah satu campaign di Instagram. Semuanya udah ditentuin targetnya, bahkan KOL sudah sesuai dengan campaign nih. Tapi ternyata tidak tepat sasaran outputnya. Nah, ternyata KOL-nya itu yang sudah dipilih tidak terlalu aktif di Instagram. Nah, apakah hal ini berpengaruh nih inactivity dari si KOL atau influencer gitu di Instagram?" Nah, pertanyaan berikutnya nih, apakah harus pakai sosok yang big famous nih? Mungkin yang influencer yang sangat famous dan besar gitu ya, influence-nya gitu. Nah, tapi sayangnya kembali lagi ke budget gitu. Nah, mungkin boleh nih pencerahannya dari Ibu Dini, Mas Rizky, dan Mbak Tika gitu, dari pengalamannya masing-masing. Boleh dari Ibu Dini mungkin? Kalau saya lebih jawab yang pertanyaan kedua ya, apakah harus sosok yang big famous? Saya mau share studi kasus saja. Boleh. Nah, apa sih brand minuman kesehatan Krating Deng dulu, dia waktu mau rilis produk baru, karena kan Krating Deng udah down juga ya. Betul. Nah, dia itu adalah salah satu gebrakan yang cukup menarik saya amati. Dia
instead of memilih orang yang famous, big famous, katakan misalnya Hayao Raditya Dika atau Deddy Corbuzier yang sekarang memang rate-nya udah paling mahal tuh ya. Betul-betul. Nah, itu dia itu ngasih Rp100.000 ke semua mahasiswa yang punya followernya lebih dari 1.000 untuk bikin joget di Instagramnya masing-masing dengan membawa produk Rating Deng. Nah, itu mungkin budgetnya akan sama, tapi kemudian exposure-nya akan lebih banyak gitu. Kalau misalnya kita bilang big famous, katakan ke Deddy Corbuzier, katakan misalnya seperti itu ya, budgetnya sama dengan ngirim 100.000 ke beberapa mahasiswa ini, tapi kan akhirnya yang ngikutin ya fansnya Deddy Corbuzier juga aja gitu kan, dari ranah itu. Tapi kemudian kalau kita ngomongin mahasiswa secara keseluruhan, ada yang suka bola, ada yang suka fashion, itu jadi ikut gitu. Ngelihat karena kontennya juga akan bervariatif gitu. Itu menjawab apakah harus sosok big famous. Sepertinya untuk tren zaman sekarang enggak, tadi juga sudah dimention oleh Mbak Tika. Betul. Enggak perlu mikro, yeah, nano itu sudah bisa, yang penting tepat gitu. Nah, kalau kita ngomongin kenapa call itu, mungkin nanti yang teknisnya lebih banyak bermain bisa menjawab gitu. Oke, okay, boleh-boleh. Thank you juga untuk Bu Dini. Mungkin bisa ditambahkan dari Mas Rizky, ada yang mau dijawab nggak nih? Sorry. Kenapa nih kok bisa tidak tepat sasaran? Padahal si call-nya udah sesuai juga, KOL-nya udah sesuai dengan campaign, tapi nggak ngena juga nih. Gimana nih menurut Mas Rizky? Nah, ini sebenarnya harus dicek dulu apakah produknya... Udah sembahnya selesai? Iya. Yes. Oke. Oke. Udah cukup better. Ini sebenarnya harus dicek dulu. Audience call-nya ini. Nah, tapi kalau misalkan ternyata tidak dapat sasaran, ini di set tidak dapat sasaran, ternyata kok tidak terlalu aktif di IG. Nah, oke, mungkin. Kalau tidak terlalu aktif, kalau tidak terlalu aktif tapi kalau apa dia bikin endorse, jadi nih, jadi mungkin harus cek dulu mereka pakai okay, sorry, karena biasanya kalau Mas Rizky tadi agak keputus, gimana nih, jadi kalau dia tidak aktif harus dicek dulu gimana nih melalui apa? Tes. Okay. Nah, dia harus dicek dulu mungkin followernya. Kan banyak bisa kita cek tuh berapa engagement-nya, berapa pakai tools online di Google lah gitu, cari aja kayak how to check tools to check engagement and tag follower gitu di IG. Nah, itu mungkin harus cek dulu biar dipastikan si call-nya ini sebenarnya real apa enggak gitu, followernya dan engagement-nya. Nah, kalau misalkan menurut saya, kalau kenapa biasanya yang bisa masuk itu lebih bukan lebih oke ya, maksudnya lebih itu tuh banyak follower. Oke, okay. Mungkin Mas jadi Rizky tadi agak kepotong sedikit nih. Gimana nih kalau big famous, kenapa kurang efektif nih? Sorry, terus. Nah, kalau big famous, kenapa biasanya itu terasa lebih efektif? Karena followernya tuh biasanya udah banyak banget, dan engagement udah banyak banget. Kadang tuh yang fake itu ketutupan sama yang aktif gitu, yang real. Nah, makanya biasanya tuh kalau nyari yang lebih kecil, kalau yang nggak sebesar itu tuh lebih susah nyari realnya gitu. Karena biasanya tuh dia masih pakai bot, masih pakai yang fake itulah gitu. Betul. Fake engagement, fake follower. Nah, makanya dia nyari real tuh lebih susah. Tapi begitu dapat yang real, itu tuh oke banget. Karena dia masih murah gitu. Nggak semahal yang big famous tadi. Yang big famous tuh biasanya kosnya mahal banget gitu. Yeah. Jadi menurut saya adalah kualifikasinya aja sih. Carinya yang real aja gitu. Okay. Kualifikasi di call-nya ya gitu. Betul. Berarti sebelum kita nih mungkin secara branding udah sesuai gitu ya si key opinion leadersnya dengan campaign, tapi perlu diperhatikan lagi, dicek lagi untuk engagement realnya gitu ya, karena kalau kita hanya melihat sekedar kasat mata dari jumlah followers mungkin banyak, tapi banyak juga yang fake-nya gitu. Nah, mungkin dari Mbak Tika mau menambahkan untuk pertanyaan ini. Oke, ini aku mau nanya baik sih sebenarnya. Putri, ini maksudnya menggunakan Facebook Ads dengan wajah KOL-nya atau cukup KOL-nya nge-publish as endorse kayak gitu? Itu sih yang pertama, mungkin bisa di-chat aja gak apa-apa. Okay. Tapi kalau menurutku, KOL ini itu mungkin balance aja. Big famous mungkin kayak satu, terus sisanya micro atau nano. Dan yang paling penting itu bukan itu. Pertama kita harus ngecek dulu engagement rate-nya. Jadi kayak engagement-nya tinggi atau enggak. Karena percuma aja kalau dia punya 1 juta follower tapi engagement-nya cuma 1% dibandingkan dia punya 500 ribu misalnya tapi engagement-nya 10% misalnya gitu. Itu kan beda. Terus
Yang kedua adalah niche-nya cocok atau enggak sama company atau brand kita gitu. Kan banyak ya influencer yang mungkin ada yang kayak ngomongnya tuh nyampur aja gitu, kayak random. Ada yang kayak fokusnya ke finance, ada yang kayak fokusnya ke personal branding atau digital marketing misalnya. Itu cocok enggak sama bisnis kita? Mending pakai yang niche-nya lebih cocok. Oke, okay, mungkin ini tadi dijawab nih sama Mbak Putrinya, key opinion leaders hanya endorse nih Mbak Tika. Bentuknya hanya endorse. Ya, kalau hanya endorse, sebenarnya KOL ini sebenarnya masing-masing punya panggung ya. Ada yang lebih terkenal di YouTube, ada yang lebih terkenal di TikTok, ada yang lebih terkenal di Instagram. Tentunya kalau kita punya campaign yang tugasnya ada di Instagram, kalau dia nggak aktif di Instagram, ya gimana gitu kan. Tentu saja tidak efektif kayak gitu. Okay. Karena Instagram itu Instagram itu kan ada algoritmanya ya. Jadi kayak semakin sering orang engage sama kontennya, semakin sering juga kontennya akan dilihat sama audiensnya kayak gitu. Betul-betul, karena algoritma di situ juga bermain ya, bahwa kita lihat juga nih tadi ya niche-nya, kemudian kita cek engagement rate-nya, dan platform juga ya lebih tepatnya gitu. Oke, mungkin kita jawab satu pertanyaan lagi kali ya sebelum kita closing gitu. Ada pertanyaan dari Amanda Nurul Fadila nih, mungkin lebih teknis ya pertanyaannya. Untuk mencari customer preference di Facebook, nah ini tadi customer preference yang salah satu data yang valuable juga nih ya, di Facebook Ads gitu, atau Facebook Fanpage, gimana ya caranya? Target apa aja yang harus didapat. Nah, gimana kita mungkin faktor-faktor pada umumnya nih in general apa sih yang harus kita targetkan gitu untuk mendapat customer preference di Facebook Ads. Nah, mungkin bisa dari Mbak Tika boleh untuk menjawab. Oke, Facebook itu punya tools namanya Audience Insight. Kalau mau lihat misalnya kayak oh di Jakarta itu berapa banyak orangnya yang usia berapa, terus kayak fanpage yang paling banyak di-like-nya yang mana, itu ada Audience Insight. Tinggal dicari aja ya Audience Insight Facebook. Terus kalau Facebook itu nge-define datanya itu ada 3. Kalau mau detail targeting ya, ada secara demografis, secara interest, dan secara behavior. Nah, ini kalian yang define needs dari. Kan kita biasa kalau punya bisnis itu ada personanya ya. Kayak kita bikin orang fiktif yang dia tuh adalah orang yang target audience kita gitu. Nah, kita bisa mikir kayak misalnya kita adalah laundry, berarti demografiknya adalah ibu-ibu dengan punya anak misalnya gitu. Terus interest-nya adalah orang yang suka kebersihan misalnya, atau kayak home and decor misalnya gitu. Terus kayak behavior-nya apa, dia suka baca-baca apa, dia tuh biasanya berada di channel yang mana, itu kita yang nentuin gitu. Dengan cara kita sangat mengenal customer. Oke, oke. Berarti tadi ya mungkin kita awalnya harus membuat si karakter fiktif ini dulu ya. Jadi si tokoh apa nih yang mau kita sampaikan produk kita ke mereka gitu ya. Mungkin karakteristiknya kita yang define, baru nanti kita sesuaikan dengan fitur ya. Fitur-fitur yang ada di Facebook Ads tadi ya, yang udah di-mention Mbak Tika juga gitu. Nah, dari Mas Rizky atau Ibu Dini mungkin ada yang mau ditambahkan nih mengenai customer preference gitu. Itu ya. Tadi mungkin Mbak Yovani juga sudah karakter fiktif dibilang tuh brand persona ya. Brand personanya kita harus ngerti banget gitu. Siapa kira-kira yang jadi target market kita. Dan kadang kalau misalnya mau iklan Facebook atau Facebook fanpage tuh efektif, dan katakan saya pernah nih ngiklanin seorang klien itu dapat CPM-nya itu cuma Rp8 per klik gitu kan. Nah, itu karena disesuaikan lagi sama jenis bisnismu. Kadang misalnya kita jual makanan nih ya. Kamu jual makanan, lokasimu kamu setting jauh banget untuk range itunya juga nggak akan berpengaruh. Nah, kalau misalnya jual makanan itu biasanya range-nya 5 km di luar. Nah, itu juga bagaimana. Nah, kemudian kalau misalnya katakan produk fashion. Oke, mungkin kita bidding-nya nggak cuman satu, misalnya klik doang. Kadang kita pada saat bersamaan bisa ngerjain yang namanya brand awareness-nya juga link klik juga. Nah, terus kalau misalnya ngomongin customer preference-nya itu juga akan disesuaikan lagi dengan jenis bisnismu gitu. Kadang misalnya kayak kita, saya pernah ngerjain brand makanan itu akhirnya jadinya macam-macam. Saya nyoba-nyoba kan karena namanya digital marketing ya, itu nggak boleh lupa ya, kayak tes itu penting. Namanya A/B test. Nah, malah kalau kita jual brand makanan, kadang kita mikirnya mah lead kita akan datang dari yang kita kasih kuliner, pencinta makanan, food lover. Padahal loh ya, pada saat saya ngebitnya ke keluarga muda, orang baru pindahan, kayak gitu malah dapat lead ya. Karena justru mungkin gitu, mereka belum familiar nih dengan jajanan di sekitarnya gitu ya. Oh, betul-betul. Nah, makanya itu brand personamu itu kudu didalemin, bener kata Mbak Yovani. Jadi harus ngerti banget nih, kira-kira yang orang, kalau misalnya kita ngomongin ads itu semua orang tuh nge-ads. Semua brand makanan di sekitar tempat itu nge-ads. 5 km banyak brand makanan semua nge-ads. Kamu harus nemuin nih,
satu karakter yang kira-kira orang nggak akan nemu gitu. Jadi kayak kalau sama preferensimu yang unik banget yang orang lain tuh belum nge-adds ke situ gitu. Betul-betul. Jadi tadi penting ya untuk mengetahui jenis produk kita dulu nih awalnya. Misalnya kalau kita makanan atau fashion, gimana nih karakteristik si konsumen. Dan tadi ya harus ada nih key traits yang kita punya yang mungkin kompetitor kita nggak ada gitu. Tadi yang Mbak Tika udah mention juga, brand personanya juga harus dibentuk gitu ya, untuk kita bisa mendefine apa nih yang kita butuh targetkan gitu. Nah dari Mas Rizky mungkin ada yang mau ditambahkan nih sebelum kita closing untuk sesi hari ini. Belum di-unmute ya, Mas? Sorry. Okay. Tadi menurut saya udah cukup yang ditambahkan oleh Mbak dan Mbak Dini. Mungkin saya pengen nambahin aja salah satu konsep juga buat teman-teman semua di sini yang pengen melakukan digital marketing yang cara apapun itu. Jangan lupa tadi Mbak Dini menyebut investing. Nah, jadi jangan lupa untuk eksperimen dulu sebelum all in di budgetnya, karena takutnya kalau misalkan ternyata asumsinya salah itu rugi banget. Jadi jangan lupa editasinya sedang, kalau kalian tahu ini kayak gitu, kalian nggak tahu nih decisionnya gimana, ya editas aja. Oke. Berarti jangan lupa untuk A/B testing ya, karena trial and error itu penting untuk digital marketing gitu. Misalnya kita bisa melihat nih untuk menentukan juga channel mana yang harus kita tutup mungkin, atau yang kita explore lebih lanjut gitu ya. Oke. Mungkin untuk sesi hari ini udah banyak banget juga nih yang kita pelajari gitu ya, info-info baru gitu ya, mengenai isu-isu terkini juga. Dan tadi ada beberapa contoh juga gitu ya yang di-share oleh speaker kita. Untuk teman-teman yang hadir, jangan khawatir, karena nanti untuk case study yang tadi dan untuk summary-nya akan kita share juga via email gitu ya, beserta link untuk recorded webinarnya gitu. Nah mungkin sebelum kita closing hari ini, aku mau go through si summary kita sesingkat aja gitu ya. Jadi kita udah ngomongin apa aja sih hari ini gitu. Nah tadi di awal kita udah bahas juga digital marketing itu apa sih, mendefine digital marketing gitu ya, seluruh proses pemasaran secara digital. Dan dari dulu sampai sekarang itu banyak perbedaannya juga gitu ya. Developernya dulu hanya dibutuhkan basic skills nih, platformnya terbatas juga gitu. Sekarang udah banyak platform yang bisa digunakan gitu, dan audiensnya pun beragam gitu. Dan dari insights driven, apa nih perbedaannya dengan yang tidak gitu? Ketika insights driven, berarti tadi ya ada data, kemudian kita analyze, dan kita bisa gunakan untuk better inisiatif ke depannya gitu. Sorry. Nah, untuk di bisnis sendiri, sorry. Itu tadi ya ada cost efficiency, time efficiency, dan skill capability gitu. Sorry ya, mungkin aku agak mute sebentar. Oke, sorry nih. Tadi ya untuk insights driven, apa sih kegunaannya? Tadi ada cost efficiency, time efficiency, dan scale capability gitu ya. Bahwa karena kita tidak ada nih jarak dan waktu, jadi kita bisa scaling dengan lebih cepat dan lebih gampang gitu. Tadi untuk most valuable datanya juga ada di sini, dan do's and don'ts gitu ya dari si contoh. Nah, oke, mungkin sebelum kita tutup sesi hari ini, mungkin ada yang mau disampaikan kah dari Mbak Tika, dari Ruang Guru, mungkin apa yang kita bisa, kesan-pesan atau sampai pesan-pesan yang mau dititipkan gitu dari Mbak Tika. Boleh. Oke, kalau di Ruang Guru sebenarnya kita always hiring ya, tinggal cari aja career.ruangguru.com, itu banyak banget pilihannya. Oke. Atau bisa jadi satu tim. Oke. Siapa tahu ini untuk teman-teman yang tertarik gitu ya, join dengan satu tim dari Mbak Tika, boleh di-share. Dari Bu Dini mungkin ada yang mau di-share dari Kalbis Institute? Kalau dari Kalbis Institute sebenarnya mulai tahun ini sudah dibuka S1 khusus jurusan Digital Marketing. Jadi teman-teman menarik. Misalnya mau ini, ada adik-adiknya atau apa yang ingin ini, bisa join ke fokus ya, di fokus Digital Marketing. Betul. Jadi tadi ya karena mengikuti tren di Kalbis Institute, sekarang juga ada nih jurusan yang S1 ya, spesifik Digital Marketing. Jadi untuk teman-teman yang tadi mungkin kepo mau mengasah skill dan lebih lanjut, untuk adiknya mungkin kenalannya bisa nih diarahkan ke Kalbis Institute gitu. Nah untuk dari Mas Rizky sendiri nih, dari tim Digital Marketing, mungkin ada yang mau disampaikan? Iya. Yeah. Kalau ada yang apa, kalau misalkan poin kalau misalkan ada yang cari produk dari mana pun
kalau misalkan ada yang tertarik, kita langsung di karir page. Oke. Mungkin ya untuk dari Mekari aku infokan juga gitu ya bahwa kita juga bisa dicek nih di career page kita mekari.com/careers untuk digital marketing atau mungkin opening lainnya gitu ya untuk mungkin teman-teman yang mau tahu lebih lanjut event-event kita berikutnya gitu ya, Mekari Talks Deep Dive berikutnya atau Mekari Talks di IGTV kita, bisa follow Instagram kita di live@mekari dan untuk LinkedIn kita di Mekari gitu ya. Dan mungkin kalau teman-teman yang kepo dengan personal growth tips atau career tips productivity bisa subscribe juga nih ke newsletter kita gratis, secara gratis di mekari.substack.com gitu. Mungkin nanti akan di-share juga di chat box-nya ya. Oke, mungkin karena kita udah di jam 11.30 juga nih, untuk Bu Rini, Mas Rizky, dan Mbak Tika, terima kasih banyak sekali lagi untuk kehadirannya dengan Mekari Talks Deep Dive hari ini. Terima kasih juga teman-teman yang udah meluangkan weekend-nya nih ya, udah produktif nih, baru weekend udah mulai, udah produktif gitu. Jadi, terima kasih banyak sekali lagi. Jangan lupa nanti akan kita upload juga nih sesi hari ini dan akan kita share juga link-nya gitu. Oke, terima kasih banyak untuk teman-teman semua dan speakers kita hari ini. Kami dari Mekari pun sangat berterima kasih untuk teman-teman yang datang. Jangan lupa diisi feedback form-nya ya. Nanti akan muncul setelah webinarnya end gitu. Oke, terima kasih banyak teman-teman semuanya. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Thank you semua. Bye-bye. Thank you. Bye-bye. Bye.